ini berapaan nih kira-kira nih kalau begini? Lu jangan ngagetin gue dong. Aduh, Bang Gina. Enggak, itu mah udah. Sampai jantung gue. Jantung gue barusan hampir kemocok. Emang ini mau dibikin apaan sih? Cuma biasa aja, baju model panjang doang. Masa 17 juta? Ya, kalau di sini paling murah, apalagi artis gitu. Anggap aja dibilang. Ya, tapi kalau 17 juta tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Oh, yang kayak itu, yang kayak gemerlap gitu. Bintang-bintang banyak. Jadi kayak gini-gini nih 17 juta nih? Gini-gini. Yang udah banyak payetnya. Iya. Pakai tulang-tulang sapi di sininya. Kalau gue tulang ikan asin aja gimana? Bisa murah dong. Kalau kayak misalnya simpel aja, nggak usah pakai payet, tulang-tulang apa namanya, bustinya juga biasa aja, itu kena berapa? Oh, kena 5 jutaan. Emang dari tadi, udah ngagetin aja. Hampir berat badan gue tadi langsung turun loh 2 kilo. Kamu 17 juta, aduh. Ukur dulu deh sekarang ya, 2 meterannya. Jadi emang ternyata kalau di Pasar Majestic ini, Bang Gidan ya, kita tuh bisa ibaratnya meng-customize apapun juga keinginan kita. Misalnya, kita pengen nih modelnya kayak apa, kita ngomong, digambarin ntar nih. Ini anak buahnya Ivan Gunawan. Wow. Nah, terus kita misalnya budgetnya, aduh jangan 17 juta, aku budgetnya cuma punya misalnya 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta. Semua bisa disesuaikan, benar kan Bang? Bisa. Itu dia, emang semua tergantung niat. Sama nih, kalau kita berbicara mengenai bisnis atau usaha rumahan, semua tergantung niat. Kreativitas tuh ada, pasti benar nggak Bang? Oh benar. Yang penting ada usahanya, ya kan? Suka makan ubi nggak? Suka juga tuh. Suka, pantas yang buang gas. Ternyata ubi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk bisa bikin usaha rumahan, yaitu bola-bola ubi. Wah, kalau ini bola-bola api nih. Kayak apa kira-kira bola-bola ubinya? Ini dia liputannya. Enak banget ini Bun, bola ubinya renyah, udah gitu rasanya manis, terus dalamnya kopong. Tuh, lihat sendiri, kopong kan? Nah, sebelum saya nyobain bola ubi kopong ini, tadi saya sempat juga ikutan cara bikinnya. Bunda nggak percaya, mau lihat. Lihat aja nih. Camilan yang tadi agen dinner makan nih Bun, namanya Bobobi Bola Ubi Kopong. Nah, karena di Bobobi ada 3 macam warna bola ubi, jadi ada 3 macam ubi juga yang dipakai. Ada ubi ungu, ubi oranye, dan ubi putih. Yuk, kita ngintip cara bikinnya. Pertama, kupas dulu ubinya. Ubi yang udah dipotong-potong, lalu dikukus selama 30 sampai 60 menit. Angkat setelah matang ya, Bun. Kemudian beri vanili bubuk dan pasta pandan untuk pewarna, lalu tumbuk bersama gula pasir. Kalau udah tercampur begini nih, Bun. Berikutnya, masukkan deh tuh, tepung terigu. Terus tinggal diuleni deh sampai kalis. Wah, tapi nih ya, kalau urusan nguleni kayak gini nih, agen dinner serahkan ke yang ahlinya aja deh, Bun. Nah, ini adonannya udah jadi Bun, udah kalis. Ini ada 3 macam adonan kan. Tadi ada ubi ungu, terus ubi yang kuning, sama ubi yang putih. Yang tadi kita kasih warna pasta pandan jadi hijau. Nah, sekarang saya mau buletin. Saya mau tanya dulu ke Mbak Arti. Sebenarnya cara buletin yang benar gimana, Mbak? Caranya itu, adonannya itu harus padat. Harus padat? Iya. Dipadatin nih. Padatin di tangan. Ini ya? Iya. Lalu kalau udah padat, dibuletin kayak gini. Setelah jadi bulat sempurna dan padat, bola ubi dimasukkan ke dalam kotak, Bun. Lihat deh, Bun. Jadi cantik ya susunan warnanya. Ada kuning, hijau, dan ungu. Nah, ini bola-bola ubinya udah jadi, Bun. Tinggal digoreng aja, tapi nanti kita akan gorengnya di outlet. Jadi ini udah ready buat dibawa ke outlet dan dijual.
Bunda pengen tahu nggak rahasianya bola ubi jadi ngembang dan kopong di dalamnya? Rupanya nih ya, Bunda cantik, bola ubi digoreng di minyak yang belum terlalu panas hingga setengah matang, lalu angkat. Terus berikutnya nih ya, masukkan kembali deh tuh bola ubi setengah matang ke dalam minyak panas, sambil ditekan-tekan gini bun. Atau bisa juga ditekan saat udah ditiriskan. Jadinya ngembang dan kopong deh. Crispy di luar, chewy di dalam. Pas buat cemilan, makanya banyak yang doyan. Aku belinya biasanya ungu. Kenapa lebih suka ini? Nggak tahu, lebih enak aja gitu. Kamu ngerasain gimana sih? Enak kan, kayak kopong gitu, udah tuh kayak garing gitu. Sekarang, yuk kita ngobrol sama owner alias pemilik usaha ini, Bun. Nah, karena ini bisnis ya, Mas. Yeah. Namanya usaha kan orang pasti ada masanya naik, masanya turun gitu. Nah, kalau Bobobi sendiri naik turunnya ada cerita tersendiri nggak, Mas? Maksudnya biasanya kayak misalnya turun pas apa atau tinggi pas apa gitu. Kalau namanya bisnis kan apalagi ini termasuk ke snack jajanan ya, yeah. Snack makanan ringan. Itu pas awal tuh lebih drastis naiknya. Makin lama, jalan setahun dua tahun tuh menurun dan stabil. Nah, jaga kualitas sih. Jaga gitu. Kualitas, ya. Kualitas harus nomor satu agar konsumen juga tetap puas. Nggak hari ini beli, kenapa hari ini nggak crispy, besoknya crispy, bisa nggak crispy gitu. Jadi kualitas tetap dijaga. Tetap dijaga sesuai standar yang iya, awal benar. Ya. Bobobi Bola Ubi ini tokonya ada di kawasan Karawaci dan Serpong, Tangerang. Tapi beberapa lokasi lain juga ada yang buka franchise-nya, Bun. Totalnya ada sekitar 40-an outlet di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Harganya cuma Rp20.000 aja sebungkus. Di sini, Bunda udah dapat 10 bola ubi kopong warna-warni. Wah, Bun. Akhirnya udah beres tugasku. Aduh, lega juga akhirnya bisa mendapatkan tukang jahit yang pas buat aku. Karena ya, Bun, memang di sini tuh banyak banget pilihannya. Dari tadinya excited sampai lama-lama aku bingung loh. Karena emang sebenarnya ya, milih tukang jahit itu kan seperti milih jodoh. Susah-susah gampang, harus ada kecocokan. Jodoh-jodohan juga, Bun. Baru sekali jahit, besok-besoknya langganan deh, ya kan? Apalagi kok harganya kocok. Nah, Bun, udah sekarang pokoknya mudah-mudahan si Jidan, ya, tadi bukan cuma pinter ngegiring bola aja, tapi juga pinter mayetin jahit baju aku, supaya bajuku mengkleret. Masa artis malu-maluin sih ke acara ntar? Dulu jangan sampai deh, Bun. Yang pasti, makasih hari ini udah ikut aku ke Pasar Majestic, Bun. Semoga ada informasi yang bermanfaat untuk Bunda semuanya. Jangan lupa, besok kita jumpa lagi. Seperti biasa, Melani Ricardo akan hadir jam 11 siang, Bun. Setiap hari. Senin sampai dengan Jumat bersama dengan aku. Weekend bersama dengan sahabat aku. Jangan sampai lupa, pokoknya saksikan IPOP. Program referensi dan informasi populer bersama dari Net TV. Spesial untuk para bucin. Bunda-bunda tercinta. Daya. Sekarang waktunya aku menjemput Abubah anak-anak bule batak. Oke, Bun. Kita ketemu lagi ya. Besok hanya di IPOP. Dah.